Halo teman, masih bersama Yulis Channel. Selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama kami. Kami tampilkan di siang ini soto daging tapak siring jalan Dharmasada Kelurahan Mojo ini, Kecamatan Gubeng. Kita tampilkan di siang hari ini ada babat, ada mati dan ada daging ini, ada soto daging sapi. Ini ada nasi bungkus ikan pisang, ini ada telur rebus. Halo teman, bersama Yulis Channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya di siang hari ini kita tampilkan soto daging tapak siring bersama soto daging sapi, ada babat paru, ada limpau ini, ada telur rebus. Enak ini antri, tapi teman sudah babat, ada usus, baru usus, enak sekali ini. Ini namanya es teh atau teh manis. Kita tampilkan di siang hari bersama Yulis Channelnya. Selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama kami. Kami tampilkan soto daging tanpa siring bersama babat, baru usus, sama limpau di Dharmasada nih, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Enak sekali ini. Halo teman, bersama Yulis Channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe. Halo teman, masih bersama Yulis Channelnya. Selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama kami. Kami tampilkan di siang ini soto daging tapak siring jalan Dharmasada Kelurahan Mojo ini, Kecamatan Gubeng. Kita tampilkan di siang hari ini ada babat, ada mati dan ada daging ini, ada soto daging sapi. Ini ada nasi bungkus ikan pisang ini, ada telur rebus. Halo teman, bersama Yulis Channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya di siang hari ini kita tampilkan soto daging tapak siring bersama soto daging sapi, ada babat paru, ada limpau ini, ada telur rebus. Enak ini antri, tapi teman soto babat, ada usus, paru usus, enak sekali ini. Ini namanya es teh atau teh manis ini. Kita tampilkan di siang hari bersama Yulis Channelnya. Selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama kami. Kami tampilkan soto daging tanpa siring bersama babat, paru, usus, sama limpau di Dharmasada nih, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Enak sekali ini. Halo teman, bersama Yulis Channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe. Halo teman, masih bersama Yulis Channelnya. Selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama kami. Kami tampilkan di siang ini soto daging tapak siring jalan Dharmasada Kelurahan Mojo ini, Kecamatan Gubeng. Kita tampilkan di siang hari ini ada babat, ada mati dan ada daging ini, ada soto daging sapi. Ini ada nasi bungkus ikan pisang ini, ada telur rebus. Halo teman, bersama Yulis Channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya di siang hari ini kita tampilkan soto daging tapak siring bersama soto daging sapi, ada babat paru, ada limpau ini, ada telur rebus. Halo teman, bersama Yulis Channelnya, kita tampilkan soto daging sapi bersama babat dan usus, ada paru, ada limpau ini di jalan Dharmasada, soto tapak siring, soto daging tapak siring cukup lumayan dan enak ini, Dharmasada Surabaya. Halo teman, bersama Yulis Channelnya, kita tampilkan soto daging tapak siring, ada usus,
terus ada paru, ada bapak dari dan telur rebus, nasi ditumis pakai daun pisang. Berteman bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe. Halo teman bersama Yulis channelnya, kita tampilkan soto daging sapi. Halo teman, masih bersama Yulis channelnya. Selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama kami. Kami tampilkan di siang ini soto daging tapa siring, jalan Dharmasada Kelurahan Mojo ini, Kecamatan Gubeng. Kita tampilkan di siang hari ini ada babat, ada mati, dan ada daging ini, ada soto daging sapi. Ini ada nasi bungkus ikan pisang ini, ada telur rebus. Kalau teman bersama Yuri channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya di siang hari ini kita tampilkan soto daging tapak siring bersama soto daging sapi, ada babat, paru, ada limpo ini, ada telur rebus. Enak ini, antri tapi teman. Soto babat, ada usus, paru, usus, enak sekali ini. Ini namanya es teh atau teh manis ini. Kita tampilkan di siang hari bersama Yulis channelnya. Selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama kami. Kami tampilkan soto daging tanpa siring bersama babat, paru, usus, sama limpo di Dharmasada nih, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Enak sekali ini. Halo teman bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe. Halo teman, masih bersama Yulis channelnya. Selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama kami. Kami tampilkan di siang ini soto daging tapa siring, jalan Dharmasada Kelurahan Mojo ini, Kecamatan Gubeng. Kita tampilkan di siang hari ini ada babat, ada mati, dan ada daging ini, ada soto daging sapi. Ini ada nasi bungkus ikan pisang ini, ada telur rebus. Kalau teman bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya di siang hari ini kita tampilkan soto daging tapak siring bersama soto daging sapi, ada babat, paru, ada limpo ini, ada telur rebus. Enak ini, antri tapi teman. Soto babat, ada usus, paru, usus, enak sekali ini. Ini namanya es teh atau teh manis ini. Kita tampilkan di siang hari bersama Yulis channelnya. Selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama kami. Kami tampilkan soto daging tanpa siring bersama babat, paru, usus, sama limpo di Dharmasada nih, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Enak sekali ini. Halo teman bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe. Halo teman, masih bersama Yulis channelnya. Selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama kami. Kami tampilkan di siang ini soto daging tapa siring, jalan Dharmasada Kelurahan Mojo ini, Kecamatan Gubeng. Kita tampilkan di siang hari ini ada babat, ada mati, dan ada daging ini, ada soto daging sapi. Ini ada nasi bungkus ikan pisang ini, ada telur rebus. Kalau teman bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya di siang hari ini kita tampilkan soto daging tapak siring bersama soto daging sapi, ada babat, paru, ada limpo ini, ada telur rebus. Halo teman bersama Yulis channelnya, kita tampilkan
soto daging sapi bersama bakar dan usus ada paru, ada limpol, ini di jalan termusah, dan soto lapas siring, soto daging lapas siring lumayan enak di termusah di Surabaya. Halo teman, bersama ilustrasinya kita tampilkan soto daging lapas siring, ada usus, ada paru, ada bakar teman, bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe. Halo teman, bersama Yuli channelnya kita tampilkan soto daging sapi.